tempat yang paling baik menurut Allah. Ada. Alhamdulillah di sini umurnya rata-rata berapa? Di atas 40 kan semua kan? Enggak, maksudnya gini, enggak pakai alarm juga udah bangun jam 3 ya. Betul kan? Nah itu masih ini kos dari Allah, karena di Quran disebut arba'ina sana, umur 40 kamu sudah mulai disuruh tahajud. Kenapa? Karena tanpa alarm udah bangun. Cuman ada yang bangun ke kamar mandi, balik lagi tidur lagi ya. Nah sekarang ibu kalau umurnya udah 50-an, ke kamar mandi, habis pipis, mau tidur lagi gak bisa tidur, mulai terus kan? Nah itu. Nanti, ini tolong saya, begitu umur 63 ke atas, ini saya ngalamin nih. Gak bisa tidur dari jam 2 itu susah banget. Itu berarti disuruh apa? Tahajud. Tahajud tuh Allah tahu manusia ada tingkatannya. Walikuli darajatun bima amilu. Kalau alam 130 ya. Manusia itu ada tingkatannya, betul gak? Tuh tingkatannya lihat, pakai jilbab aja beda-beda kan? Ya, ada yang rapat, ada yang panjang, ada yang diikat, ada yang pakai poni gitu ya. Ada yang naik turun itu kan? Ada tingkatannya. Nah, sama sekarang tahajud juga paling rendah pada barakat. Al-siyamu lail masna-masna, salat malam itu pelipatan dua. Jadi dua boleh enggak? Empat boleh? Saya waktu itu disuruh mulai dua rakaat, tapi saya orangnya pengen jalur cepat. Rasul berapa? Ternyata dua kali empat. Jadi berapa? Ditambah tiga witir, jadi berapa? Ibu mau masuk jalur cepat, bapak mau masuk jalur cepat, nanti malam 11. Tapi sampai lulus 3 hari berturut-turut. Mumpung Ramadan nih. Kalau enggak Ramadan udah males ya. Nah, bikin sesuatu fondasi yang bagus. Jadi baca Quran setelah selesai sholat witir, mulailah kita baca Quran. Kasih waktu 15 menit. Ingat ya, saya 7 tahun belajar agama Islam. Tidak ada satupun dalil khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang ada perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi bacanya utlu, baca pakai artinya. Ada jamaah saya, Ustaz, saya sudah khatam dua kali, bagus. Kita lihat nanti kamu Syawal masih baca Quran enggak? Itu hati-hati loh. Makanya sekarang jangan ngotot, biasa-biasa aja gitu loh. Ya, ibadah itu biasa-biasa aja. Santai, orang di bulan puasa ini, bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kalau kita baca satu huruf di Quran, itu di bulan biasa, Syaban di sana sampai Ramadan, itu satu huruf 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dikalikan 7. Coba Alif Lam Mim, baca gitu aja 30 di bulan biasa loh, baca Al-Quran. Di bulan Ramadan Alif Lam Mim 210 kebaikannya. Kerasa enggak? Belum, nanti kerasanya di tanah kusir udah masuk sono baru kerasa. Sekarang masih biasa-biasa aja. Ya, makanya sekarang udah dikasih tahu Rasul, percaya sama Rasul, masalahnya itu kan. Nah, kalau